head and mind guys, ini segar banget guys. Wah, lo mesti coba ini guys di rumah guys. Yuk lanjut bikin ya, lanjut bikin. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, temu lagi di Little Mind. Guys, kali ini Little Mind mau bikin Blue Butterfly Pie. Pie, emang kue. Oke, ini minuman bunga telang atau teh bunga telang. Oke. Ini gue beli itu harganya 15.000 untuk 10 gram ya guys. Nah, kita akan pakai 4 graman sampai 6 gram. Nanti kita lihat tergantung kebutuhan, oke. Sekarang gue mau gunting, tapi gue siapin dulu nih biar lu nanti tahu di dalamnya kayak gimana sih. Ini udah blend ya, blendnya gue nggak tahu campur apa aja nih. Nih, oke, banyak juga ya. Nih guys, sekarang kita mau apa, brewing ya. Kita pakai biasa tempat nyeduhnya, kita keluarkan dulu, lalu kita akan masukkan bubuknya. Oke, gue ambil 2 sendok takar ini aja ya guys. Satu, dua, which is itu literally apaan sih, kayaknya ini sampai ada 2-3 gram lah, 3 gram, 4 gram kali ya. Kita lanjut akan seduh, kita pinggirin dulu, ambil air panas, kita akan majuin agak bikin belok sedikit, lalu kita akan tuang air sebanyak 220 ya guys. Kita biarkan dia untuk ngebrew. Oke. Okay. Mau kasih tahu sedikit informasi aja ya. Minuman ini tuh meningkatkan kemampuan penglihatan nih. Karena tuh bunga telang ini itu banyak mengandung proantosidin. Ya gitulah bahasanya. Itu kerjaannya dia tuh ningkatin aliran darah ke mata. Buat mata lebih seger. Nah, mantep kan? Terus, ini juga bagus buat rambut ya guys. Bukan cuma lidah buaya loh yang bagus, rambut juga bagus. Buat rambut juga bagus gitu loh. Menjaga kekuatan rambut karena mengandung banyak flavonoid. Lanjut manfaat yang ketiga itu nih, biasa nih kalau teh-teh itu kan biasanya antioksidan, bikin lebih segar dan ngeluarin racun gitu loh. Nah guys, yang paling penting, ini teh bisa membuat kulit lebih kenyal dan cerah loh. Lu tau gak, ini teh bunga telang ini, buset motor, ini bunga teh bunga telang ini tuh udah ada skincare-nya loh, brand-brandnya brand-brand mahal lagi. Nah, kalau lu bisa minum, kenapa dioles? Ahai deh. Oke, okay. Sepertinya udah kelar ya, udah biru banget nih, anjay. Kayak blau minum nih, kan main dah. Oke, okay, lanjut kita bikin ST Butterfly Pea. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong. Ayo manis. Kita akan ambil gelasnya. Lalu gue akan pakai sirup ya guys. Gue pakai sirup passion fruit. Karena masih ada. Hei, 30 mili saja. Ambil gelas takar, masukkan sirupnya. Mantap. Tuang ke gelas. Jangan tuang ke ember. Kepenuhan. Oke. Kita geser. Lalu kita akan masukkan batu es ya guys. Batu es, jangan banyak-banyak. Oke, cukup. Lalu kita akan tambahkan sparkling atau air soda sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke guys, udah. Dan yang terakhir kita akan tuang di atasnya butterfly pea-nya. Oke, kita pakai saringan ya guys. Oke guys, ini dia minum kita. Sparkling Butterfly Pea with Passion Fruit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, sama subscribe-nya ditunggu. Terus kalau yang mau nanya, komen silakan aja. Nanti insya Allah dijawabin sama kita satu-satu. Oke? Okay? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, bye-bye.